Hai para penggemar RJTV. Kali ini ada kabar terviral dan terpercaya. Sebelum menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbarunya. Sebelum masuk ke beritanya, yuk kita simak bersama-sama. Sampai hari ini kisah Cut Siva dan Haris Friza masih menjadi sorotan publik, dilihat dari unggahan keduanya yaitu Cut Siva dan Haris Friza di media sosial. Salah satu postingan Haris Friza bahwa Cut Siva mengirimkan empek-empek pada dirinya. "Wih, aku dibawakan empek-empek dari Banda Aceh, tempat kelahiranku, dari The One and Only Ritter," kata Haris Friza. Dari unggahan tersebut terlihat Haris Friza sangat senang karena dibawakan oleh-oleh dari Banda Aceh dari tempat kelahirannya oleh Cut Siva. Haris Friza sangat berterima kasih terhadap Cut Siva. Kedekatan Haris Friza dan Cut Siva sangat mengguncang media, kabarnya keduanya diketahui sedang makan malam bersama di sebuah restoran. Terlihat Cut Siva malu-malu. Pada saat makan malam, Cut Siva dan Haris Friza diketahui sedang taruhan dan melakukan tantangan. Tantangan tersebut yaitu memesan makanan hingga bon mencapai nominal 1,5 juta. "Pokoknya kita harus mencapai 1,5 juta, dan semuanya harus habis tanpa sisa," ungkap Cut Siva pada Haris Friza. Rupanya keduanya sedang memberikan tantangan antara satu sama lain, dan Cut Siva mengatakan bahwa jika makanannya tidak habis, maka ia akan mengantar Haris Friza ke airport. Pada saat itu Haris Friza masih berhubungan dengan Hafiza Devi Anjani, yaitu kekasih Haris Friza. Pasalnya Hafiza Devi Anjani menegaskan bahwa dirinya saat ini masih berstatus sebagai kekasih Haris Friza, dan ia merasa terhianati dengan kedekatan Haris Friza dan Cut Siva. Hubungan asmara Haris Friza dan Cut Siva memang menarik perhatian publik, banyak yang mendukung keduanya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Keluarga Cut Siva dan Haris Friza pun mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Akan tetapi Cut Siva belum bertemu langsung dengan keluarga Haris Friza. Dikabarkan Haris Friza pernah menemui orang tua Cut Siva, dan ia meminta restu atas hubungannya dengan Cut Siva. Keduanya berencana untuk mempertemukan keluarganya, akan tetapi masih mencari waktu yang tepat. Mendengar kabar bahwa Haris Friza akan meresmikan hubungannya dengan Cut Siva, Hafiza Devi Anjani yaitu kekasih Haris Friza tersebut merasa sakit hati dengan sikap sang pacar. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan dikhianati oleh orang yang ia percaya selama ini. Sikap Haris Friza terhadap Cut Siva memang beda ketimbang sikap Haris Friza terhadap Hafiza Devi Anjani. Dilihat dari beberapa postingan ketika bersama Hafiza Devi Anjani, Haris Friza nampaknya tidak bahagia. Berbeda dengan saat ia bersama Cut Siva, kebahagiaan Haris Friza seolah-olah terpancarkan, dan keduanya memang terlihat sangat serasi. Oke, sebenarnya mari kita doakan saja untuk kedua aktor sinetron Tajwid Cinta, semoga kedepannya semakin akur dan tetap eksis. Kita sebagai netizen yang bijak, kita harus mensupport akting mereka. Mari tetap kawal dan tonton sinetron tersebut untuk mengetahui lebih jauh terkait alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Yuk kita simak bersama-sama, dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan di like, comment, dan subscribe.